Baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan dua hantu melintas di koridor sekolah. Tak disebutkan lokasi sekolah pastinya, namun tampaknya sekolah tersebut merupakan bangunan sekolah yang sudah tua dan tak lagi dipakai untuk tempat belajar. Diunggah oleh akun @TikTok Sahirwan Lep, semula ia merekam sebuah koridor sekolah yang dipenuhi dengan rumput dan tampak usang. Lama-kelamaan dari kejauhan tampak dua sosok berbaju putih berjalan mendekatinya. Disebut-sebut, dua sosok itu merupakan roh dua orang siswa yang menghilang di sekolah secara misterius. Dari video tersebut juga terlihat kedua roh tersebut mengenakan pakaian seragam sekolah dengan atasan putih dan bawahan berwarna abu-abu. Disebut-sebut, dua sosok itu merupakan roh dua orang siswa yang menghilang di sekolah secara misterius. Yang membuat video tersebut makin seram ialah, saat berjalan mendekati kamera, tampak salah satu roh yang diduga siswa SMA tersebut menyabut kepalanya dengan begitu mudah. Pemilik akun TikTok ini pun tak menuliskan keterangan lebih lanjut mengenai video tersebut.